السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Yang saya kasihi, yang berbahagia Tan Sri Dato' Sri Harusani bin Zakaria, Mufti Kerajaan Negeri Perak, Darul Ridwan. Yang berbahagia, Datuk Dr. Mahfuz Muhammad, Ketua Dewan Ulama PAS. Yang berbahagia, Prof. Madya Dr. Ramdan Aziz Hanafi, Pensyarah Insania. Yang dimuliakan, Presiden Al-Rabitah Cawangan Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mu'ti, Ashab Al-Samaha wa Ashab Al-Fadilah, para peserta multaqa, khususnya para perwakilan dari luar negara. Di dalam buku multaqa, himpunan semua kertas kerja, ada diperkenalkan latar belakang ringkas para pembentang kertas. Kita semua dah mengenali mereka, tetapi secara paling ringkas, Yang Berbahagia Tan Sri merupakan antara mufti yang paling lama, senior, selain daripada di Negeri Perak, merupakan ahli jawatankuasa fatwa kebangsaan yang paling lama dan pernah menjadi qadi besar di Pulau Pinang dan kini mengetuai banyak jawatankuasa utama, antara yang boleh disebut di sini jawatankuasa di bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri, iaitu Lembaga Teks Al-Quran, dan jawatankuasa penapisan bahan-bahan terbitan berunsur Islam, dan menduduki dan mengetuai panel syariah di institusi kewangan. Kita dah mengenali Yang Berbahagia Tan Sri sekian lama. Dan Yang Berbahagia Dr. Mahfuz, Datuk Dr. Mahfuz, lepasan Al-Azhar yang menyambung pengajian ke University of Glasgow di peringkat kedoktoran, berkhidmat di Universiti Melaya sebagai pendidik, sebagai pensyarah selama 22 tahun dan aktif dalam aktiviti dakwah dan sekarang siasah, menjadi Ketua Dewan Ulama PAS sekarang, dan di zaman mudanya pernah menjadi naib yang dipertua Persatuan Ulama Malaysia Pusat. Sementara Prof. Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi, tokoh yang memang semua kita kenal, tapi kerana nak meraihkan sebahagian delegate daripada luar negara, kita perkenalkan secara ringkas. Lepasan Kolej Islam Melaya, pusat pengajian tinggi yang tertinggi di Malaysia ketika itu, dan sebenarnya Yang Berbahagia Tan Sri pun anak lepasan Kolej Islam Melaya. Yang Dr. Abdul Aziz mendapat ijazah keseluruhannya sehingga ke peringkat kedoktoran daripada Universiti Al-Azhar dan sekarang sebagai Prof. Madya di Kolej Insania. Dan beliau juga merupakan ahli jawatankuasa fatwa Negeri Kedah dan ahli majlis agama Islam Negeri Kedah. Tajuk yang akan dihurai oleh setiap pembentang bertemakan penyatuan dari perspektif ulama. Dan kita lihat di atas pentas ini, ketiga-tiga tokoh ulama ini seolah-olah mewakili tiga sektor utama dalam institusi Islam di Malaysia. Kalau institusi pemerintah, kita ada Sahib Samaha Tan Sri. Di kalangan para ulama dan ilmuwan,
ahli-ahli akademik. Kedua-duanya mantan pernah di universiti, Prof. Madya Dr. Abdul Aziz, sehingga kini masih mendidik anak bangsa kita. Dan dari satu sudut yang lain, ada ulama kita yang aktif dalam pentas siasah atau political party seperti Datuk Dr. Mahfuz. Dari tiga perspektif yang berbeza ini, apakah jalur-jalur yang boleh menyatukan hati dan jiwa kita yang boleh kita terjemahkan kepada langkah-langkah konkret untuk menyatukan ummah merentasi ideologi yang menjadi tema kepada multaqa serantau kita kali ini. Jadi bagi memulakannya, saya dengan sukacita dan segala takzimnya menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Harusani untuk memulakan pembentangan atau ringkasan pembentangan dalam masa 20 minit kalau tak keberatan Tan Sri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia Tuan Penderita, Tuan-tuan Guru, Ashabul Samaha, Rahadirin Hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi di hari yang mulia ini. Dan bagi saya pada pagi di hari yang berbahagia ini, saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dengan para ilmuwan dan para ulama dari Asia. Dan saya merasa terlalu kerdil untuk menyampaikan ucapan dalam majlis ini. Tapi oleh kerana telah diminta, saya cuba memberanikan diri untuk bercakap. Sejak dari pagi tadi bila saya hadir, saya telah mendengar banyak ucapan dan telah menyatakan tentang tajuk demi perpaduan umat Islam. Dan saya diberi tajuk yang sama, iaitu perpaduan ummah dan kepentingannya dari perspektif ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, yang sifatnya jauh berbeza daripada rasul-rasul yang terdahulu. Baginda telah diutuskan kepada seluruh umat manusia, sedangkan rasul-rasul yang terdahulu diutuskan kepada umat-umat yang tertentu. Kata arsalna nabi kulli ummatin rasula. Tapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya diutuskan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak kami utuskan kau ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia, dengan tidak mengira bangsanya, kaumnya, bahasanya atau negaranya.
semuanya sekali tercangkup di bawah risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula adalah risalah yang paling lengkap, melengkapi semua risalah para rasul yang terdulu. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Dan yang paling bertuah sekali ialah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengutusannya juga kita diangkat menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia di sepanjang umur alam ini. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita kepada satu tujuan, yaitu menyatukan semula umat Islam, umat manusia di seluruh dunia berpegang kepada satu akidah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesatuan melaksanakan tugas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk berkhidmat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyuruti dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling diutamakan ialah umat manusia ini disuruh bersatu padu. Umat Islam hendaklah bersatu. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita bersatu padu. Itu yang utama. Dan itu juga yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW, selain daripada mengajarkan, menyampaikan syariat, tapi yang diajarkan kepada umat manusia yang utamanya ialah perpaduan di antara umat Islam, yang apabila diikuti dan dilaksanakan oleh para sahabat baginda mengikut apa yang telah diajarkan, telah dapat membentuk satu kesatuan ummah yang tidak ada tolok bandingnya di dunia. Ummah yang begitu hebat sekali. Satu umat yang tidak langsung mementingkan diri, tapi mementingkan ummah itu sendiri. Kesatuannya yang mengagumkan seluruh dunia, bahkan menggerunkan seluruh dunia pada waktu itu. Ini karena mereka patuh kepada syariat yang diperintahkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Dengan perintah itu saja sudah cukup untuk umat yang terdulu, para sahabat, mematuhi perintah dan berpegang teguh kepada kesatuan. Sehingga dunia pada waktu itu tertarik dengan keadaan umat Islam yang satu ketika dulu bangsa Arab yang kepada bangsa itu dibangkitkan seorang rasul. Bangsa yang sentiasa bergaduh, bahkan sesama sendiri bergolak ratusan tahun
tiba-tiba dalam sekelip mata dapat bersatu dan dapat pula menjadi satu umat yang terulung di atas dunia, menjadi kekaguman atau menjadi keheranan kepada seluruh umat, seluruh bangsa. Kerana itu ramai di antara bangsa-bangsa itu yang telah datang untuk melihat apa yang ada kepada Islam, dan mereka merasa kagum dengan keadaan itu. Ada di antara negara-negara yang menjemput Islam supaya datang ke negara mereka untuk dapat menyatukan atau memperkukuhkan negara mereka. Ini kita lihat dalam sejarah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memerintahkan kita banyak kali supaya kita bersatu padu. Satu di antaranya lagi firman Allah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia ini semuanya dijadikan daripada seorang asalnya, yaitu Adam alaihissalam, dan dijadikan Adam itu pasangannya, kemudian telah melahirkan anak yang ramai. Ya, menjadi anak yang ramai. Saya tadi bertanya kepada yang di Petua Persatuan Ulama Malaysia, berapa umur Nabi Adam? Dia kata tak tahu. Tak ada dalam sejarah umur Nabi Adam. Cuma yang disebut umur panjang di dalam Quran itu ialah Nabi Nuh. Dia berdakwah selama 950 tahun. Jadi saya kata, kalau manusia ini semuanya terjadi daripada Adam asalnya, sedangkan manusia dalam dunia ini ramai dan berpuak macam-macam bangsa ada, berapa Adam ada? Yang jelas hanya satu Adam. Jadi saya kata umur Adam ini mengkali 10,000 tahun dan dia berjalan di seluruh dunia. Dia pergi kepada satu negara ke satu negara. Dia beranak pinak di sana, jalan wata. Maka itu jadilah manusia ini bertaburan di atas muka bumi ini. Berdasarkan pada keadaan iklim, maka mereka menjadi bangsa-bangsa yang berbeda dari segi kejadian perangainya. Pada bentuk badannya, bahasanya dan budayanya. Itu yang saya dapat artikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, min nafsin wahidah. Dan oleh kerana pertaburan masa itu terjauh, maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan tidak meninggalkan manusia ini. Karena Allah berjanji kepada Adam alaihissalam waktu dihantar ke bumi ini, kata Tuhan, ya, akan kudatangkan kepada kamu petunjuk. Ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
turunlah kamu ke bumi, nanti aku akan dapat petunjuk. Dan Tuhan menepati. Karena itu Allah telah mengutuskan Rasul kepada setiap umat. Laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulah. Kenapa? Karena keadaan dunia dan duduk manusia pada waktu itu tak dapat nak disatukan. Tapi apabila perkembangan alam dan kemajuannya begitu hebat, di mana hubungan begitu mudah di antara satu negara dengan satu negara, di antara satu bangsa dengan satu bangsa, maka sampailah kepada akhirnya Allah mengutuskan hanya seorang rasul kepada seluruh umat manusia dengan syariat yang cukup lengkap, memenuhi semua syariat yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada semua umat ini bahwa manusia itu asalnya satu daripada Adam. Maka itu mereka hendaklah bersatu. Maka itulah Tuhan mengatakan ya dalam ayatnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'rafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Tujuannya ialah untuk kamu berkenal-kenalan, mengenali. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa kita ini manusia yang satu adalah bersaudara. Dari segi kejadian kita adalah bersaudara. Dan dari segi keagamaan kita disebut pula kita bersaudara secara beriman. Innamal mu'minun ikhwah, itu kekuatan orang iman, orang yang beriman itu bersaudara yang cukup kuat. Tapi sebenarnya keseluruhan manusia ini bersaudara. Karena kita daripada satu bapa. Untuk kita berkenalan supaya kita dapat memajukan alam. Kita berkenalan dengan puak-puak itu supaya dapat kita mengenali budaya bagi setiap bangsa. Dan kita dapat belajar dari segi budaya mereka untuk demi kebangkitan dan kemajuan. Itu yang dikehendaki untuk kita berkenalan, bukan untuk kita bergaduh. Dan kita bersatu dalam agama Allah untuk kita menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini dan membangunkan alam supaya menjadi satu tempat yang bahagia, satu syurga awal bagi umat manusia. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada kita supaya kita bersatu. Kita lihat pada peringkat awal bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, umat Arab yang menerima kedatangan Rasulullah telah mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dapat menyampaikan, mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, termasuk sampai kepada kita di Malaysia ini, sehingga kita jadi juga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang setara dengan umat-umat Arab yang Rasul diutuskan kepada mereka. Selama mana para sahabat orang Islam berpegang kepada syariat itu, selama itu umat Islam terpelihara, terjaga, disegani dan dihormati. Tapi memang sudah menjadi sunnatullah
apabila suatu sampai kepada kemuncaknya, dia turun. Begitupun dengan keadaan umat Islam. Bila sampai kepada kemuncaknya, hebat, menjadi umat apa bangsa yang menjadi tuan guru, tu guru kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena universiti yang pertama dibina oleh orang Islam. Semua ilmu itu dipelopori oleh orang Islam. Tiba-tiba orang Islam mulai leka, mulai tenggelam dalam kemewahan dan dalam kemegahan. Akhirnya keadaan orang Islam merosot. Jatuh. Sehingga pada hari ini keadaan umat Islam itu barangkali sebagaimana yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam in sahal hadis, dia kata apa? Yakunun min mu'min azall min syatih. Akan sampai masa umat Islamnya orang mukmin itu lebih hina daripada kambing peliharaannya. Hari ini kita melihat keadaan itu berlaku. Keadaan itu berlaku. Kalau umat Islam di Timur Tengah yang ada sampai 200 million berpegang kepada syariat Islam dan melaksanakan syariat Islam, dunia akan gemetar dan pastinya dunia akan tunduk kepada orang Islam. Tapi oleh kerana perpecahan yang berlaku di kalangan mereka, hari ini mereka dijadikan sebagai tempat untuk mereka mencuba senjata-senjata yang mereka cipta. Orang Islam menjadi mangsa untuk pembunuhan dan sebagainya. Bukan hanya berlaku di Timur Tengah, tapi juga telah berlaku di seluruh alam Islami. Seluruh alam Islami. Kalau dulu orang Islam di Kamboja adalah orang Islam yang kuat. Tapi kita lihat keadaan Kamboja apa jadi. Alhamdulillah hari ini cuba bangun balik. Kita melihat Islam di Melaka pada waktu itu juga menjadi satu tenaga yang ditakuti dan disegani. Tapi hari ini apa jadi di Malaysia kita? Oleh kerana umat Islam hari ini, Masya Allah, 5 minit lagi tak habis lah saya cakap. Umat Islam hari ini bercakaran antara satu dengan lain. Puncanya perbalahan kita menjadi terlalu lemah ialah kerana bukan kurang ulama. Ulamanya ramai. Cukup ramai. Tapi ulamanya tidak berapa-apa, tidak melaksanakan tugas dengan sebenarnya. Kalau yang masuk ke dalam bahagian politik, pemimpin jadi pemimpin politik hanya untuk kepentingan diri dan untuk hanya mengekalkan kedudukan. Tidak mementingkan dari segi perpaduan. Kalau yang dalam berniaga, begitu juga untuk kepentingan kekuatan ekonominya saja. Dan ulama'nya sendiri bergaduh sama sendiri. Tidak bersatu. Ini yang berlaku dalam masyarakat Islam. Bukan di sini berkata-kata. Maka karena itu, kalau kita melihat, saya beranikan diri bercakap kerana saya merasakan bahawa Universiti Al-Azhar ini tegak begitu lama. Kerana dia telah mengajarkan mempunyai kurikulum yang terbuka. Membuka minda umat Islam yang belajar di sana supaya dapat menerima hakikat dan dapat berfikir serta menilai dengan secara baik. Maka itu dia kekal.
Dan kita melihat juga ulama-ulama daripada Azhar ini adalah ulama-ulama yang cukup sederhana, cukup baik. Menerima pendapat, terbuka fikiran. Tapi akhirnya juga mereka tidak pula melaksanakan tugas dengan secara penuh. Sepatutnya kita hari ini, ulama hari ini, ialah kita mesti, karena ulama hari ini adalah tempat panduan. Orang meminta panduan daripada ulama dalam semua bab, semua hal orang minta panduan daripada ulama. Yang sepatutnya kita harus peka dalam keadaan ini dan kita melihat keadaan ini. Kita harus memberi nasihat yang sebaik-baiknya supaya dapat kita mengumpulkan semula, membangunkan semula kekuatan Islam dalam negara kita. Hari ini kita lihat perpecahan di kalangan ulama paling dahsyat, sehingga kalau di Malaysia inilah orang dah tak percaya kepada ulama. Apatah lagi kita berpecah pula kepada mazhab-mazhab yang cukup dahsyat. Jadi ini yang menyebabkan kita jadi kacau. Jadi saya mohonlah supaya kita hentikan perbezaan antara kita dan kita bersatu. Sama-sama kita nak membangunkan umat. Tidak lagi kita tuduh-menuduh di antara satu sama lain, tapi kita peka dalam bagaimana kita mengiratkan hubungan sesama kita, sama ulama, dan kita berbincang untuk sama-sama membangun. Bukan sama-sama kita tuduh-menuduh. Umpamanya saya kata contoh, di Malaysia ini, kita ada Partai Islam. Tapi dalam Partai Islam ini kebanyakan ulama. Tapi ulama dalam partai ini pun sendiri tidak bersatu. Kita ada Partai Melayu, Melayu saja sudah terpecah kepada beberapa partai. Dan setiap partai itu ada juga ulamanya. Di situ ulama juga tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Jadi, bila kita akan sampai ke mana? Ini yang harus dipersoalkan. Saya melihat keadaan kita makin teruk. Makin teruk. Kita banyak ahli-ahli dakwah. Tapi kita hanya menyeru kepada satu bahagian. Kita menyeru orang supaya kuat beribadat. Tapi itu pun tidak diterima. Tak sekuat mana. Kita harus membuka jalan, memberi satu petunjuk kepada umat supaya kita dapat membina semula. Khususnya golongan Azhariyin, inilah para ulama kita. Saya tak kesempatan untuk belajar di Azhar. Saya hanya sekadar di Malaysia. Tapi saya membaca fikiran-fikiran dan saya membaca keadaan umat. Maka kerana itu, saya berusaha sungguh seupadaya untuk dapat menyatukan umat Islam. Tapi walau apapun tentangan yang diberikan, gelaran yang diberikan kepada saya tidak pernah putus asa. Dan saya mengharapkan supaya kita dapat bersama-sama untuk mengkaji semula keadaan masyarakat kita dan kita bergerak. Kalau Rasulullah boleh berjaya dalam masa 10 tahun, ya, dalam masa 10 tahun, tak sampai, 9 tahun, 9 bulan, 9 hari di Madinah Rasulullah SAW, 9 tahun, 9 bulan, 9 hari telah dapat membina sebuah daulah Islamiyah, membina satu empayar Islam dalam masa 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Mustahil pernah ada berlaku dalam dunia sebelum itu. Dan orang tidak akan melakukan. Kalau Rasulullah seorang diri dapat membina begitu, kita ada apa? Million sudah bilangan ulama. Kenapa tidak dapat kita membina semula masyarakat kita? Dan inilah yang kita takut. Apa yang kita akan hadapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya banyak nak cakap,
Tapi oleh kerana masa yang singkat dekat ini saya dapat sampaikan. Jadi saya melontarkan fikiran ini semata-mata, nak marah pun marahlah kan. Tapi marah jangan marah sangat sudahlah. Saya biasa digelar anjing, biasa. Ya. Gambar saya ditulis badan saya anjing, muka-muka kharusani. Macam-macam mengelah. Tapi itu bukan menakutkan saya. Mudah-mudahan kita dapat bersama untuk kita hanya satu tujuan, untuk membangunkan Islam, membangunkan umat Islam, dan supaya dapat kita pertahankan negara Malaysia ini, negara Islam, dapat pertahankan. Semalam orang tanya saya, apa pandangan Tentri katanya mengenangkan sambutan Christmas. Satu pokok Christmas yang dibuat di tengah-tengah Kuala Lumpur ini harganya 3 juta. Apa pandangan? Saya kata, pandangan satu saja, agama ini bukan untuk menunjuk. Agama adalah untuk keikhlasan. Jadi kalau untuk menunjuk bukan agama. Maka begitu juga kami Islam, kita tak menunjuk. Tapi kami adalah beragama. Karena itu negara ini, negara Islam, kami tak nak menunjuk, nak buat-buat. Bila menunjuk tak jadi. Tak jadi apa. Macam juga kita, negara kita. Kita membina masjid begitu hebat. Hebat. Jauh lebih hebat daripada bangunan-bangunan ibadat lain. Tapi apa kata Rasulullah? Wa ya kharabun an zikrillah. Inilah yang menjadikan kita kacau dalam hidup ini. Jadi tuan-tuan sekalian, mengurusi dah datang lagi sekali. Saya nak berhenti dah. Jadi cukuplah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.